Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Ramadan 7 Indonesia. Dan di video kali ini tak main lagi mereview mood. Dia udah lama banget saya gak nge-review mood, biasanya live mulu ya. Karena live tuh lebih gampang ya, jadi gak perlu ada ngedit, gak perlu ada segala macam. Tapi oke, kita gak boleh melupakan konten kita ya, yaitu review. Dan yang akan saya review kali ini adalah dari game ETS. Ini udah terakhir juga, kapan ya saya review ETS, udah lama banget ya. Dan disini kebetulan juga saya kedatangan mood nih. Moodnya juga masih segar banget. Ini adalah Jetboost UHD, base dari Adudu, di edit dan di convert oleh Dini. Nah, ini juga free nih statusnya nih, jadi makanya menarik buat kita review. Oke, sekarang kita langsung bahas aja, kita ke dealer. Di sini dealernya ada dua ya, si mod ini tuh kombinir dua itu, ada Scania sama Mercy, tapi kalau saya seringnya di Mercy ya, atau Scania aja kali ya, Scania deh. Oke, sekarang kita ke custom. Di sini base-nya seperti ini. Seperti Jetboost base Adudu lah ya sepertinya ya. Untuk body di sini ada dua, ada SHD 2542 dan juga K410i. Bebas deh, yang mana nih? Cuman dari segi engine, suara engine-nya sayangnya cuman ada K410i. Jadi K410i aja. Kalau ini cuma satu doang. Engine juga ada Hino RK, ada Scania, yang mana ya enaknya? Ini RK, padahal nggak ada RK sama sekali. Transmisi cuma satu, itu juga interior juga cuma satu doang. Tuh interiornya cuma interiornya K410i. Tapi sini Hino ya. Untuk livery, ini livery UHD, ini Murni Jaya. Terus juga ini apa nih? Sudiro Tungga Jaya. Oke, yang tadi saya pakai itu. Terus ini Gunung Harta, Gunung Harta juga, Gunung Harta Solution. Ada dua nih. Apa bedanya ya? Terus juga ada Pandawa 87, ini yang Volvo. Tapi sayangnya nggak ada interior Volvo ya. Oke, yang B242 tapi ini Volvo ya. Ini juga Sudiro Tungga Jaya UHD Volvo ya. Sudah sama nih. Ini Harapan Indah Mercedes-Benz. Oh iya punya ya. Maksudnya kayak gak punya deh. Tahu deh. Sudiro Tungga Jaya lagi, tapi ininya pakai ini ya. Apa channelnya Sepatistar ya? Oke, kayaknya ternyata gak banyak. Oke, pakai ini aja deh. Kita pakai Sudiro Tungga Jaya karena ini kan yang ikonik dari UHD. Oke, kita lihat ya add-onnya ada apa aja sih. Kayaknya banyak deh add-onnya yang bisa dipasang di sini. Jadi bahkan dulu dari muffler ada satu, ada dua. Ini muffler-nya ada kayak mana? Pasti enak kayak ini ya, karena kan Scania juga muffler-nya nggak aktif ya. Jadi udah muffler kayak gitu aja lah, nggak akan bisa suas kalau untuk Scania. Atasnya ada cerobong, ada spoiler, ada satu spoiler seperti ini doang. Kecil spoilernya, nama lagi spoilernya gede. Colong aja lah. Ini apa ini? Oh ini lampu ya. Oke itu lampu. Oke, terus di atas ini ada rak buat barang. Gila UHD udah tinggi kasih barang lagi. Ini apa nih, satu lagi nih, kepet ya. Oke kepet. Oke, terus juga ini buat ban. Saya ini bawaan ban standar nih, gak tau bawaan mana ya. Itu pakai ban standar. Terus buat velg pak, velg RK. Nah, velg ini kalau bawaannya kalau gak salah ini deh, bawaan dari Dini itu yang ini, bawaan dari moodnya yang ini. Kalau ini saya nambahin aja. Tapi oke lah, kita pakai ini deh ya, Scania di sini. Ini pakai ini juga oke, jadi lebih keren. Terus ini LED yang K410 aja lah. Ya dipasin aja. Oke, itu sini apa nih? Kursi. Oke, kursi di sini, kursinya kursi high poly. Kursi low poly, high poly aja lah, kuat ini kok. Ini apa bedanya? Ini dikit banget deh, kayak sama aja. Malah kayak yang atasnya kayak junjung ke depan banget ya. Oke ini aja deh. Di sini spion kecil, ini spion satu, spion dua, apa bedanya? Hilang malah. Udah nggak salah, nggak usah pasang deh. Terus ini apa nih? Lampu, ini lampu, ini strobo ya. Oke ini strobonya ada dua model nih strobonya nih. Ada yang gini, kayaknya asik kayak gini deh ya. Nah, tameng. Lain. Oke, saya tadi terganggu sama lain. Lainnya pakai keluar, atau kenapa? Ini apa gara bedanya? Oke. Terus ini ada emblem Hino, emblem Mercy, emblem Scania. Scania dong, pastinya dong. Scotland, sepertinya nggak ngepas begitu. Ini dong. Ada CC balap, ada ini ya, apa namanya tuh? Sayapnya gitu, wings. Sama ini kali ya biar lebih ini lah ya.
Gantungan depan. Ya udah tadi. Nah, ini apa nih? Lampu tembak. Oke, itu mah Sumateraan jadinya. Di sini guys suara strobo lagi. Oke, ini strobo lagi. Ganti strobonya jangan sama. Stiker JB3. Oke, ini apa nih? Boneka bantal. Kalau keramaian, tuh deh, kita coba yang rame nih. Rame yang rame. Nah, pusing gitu jadi drivernya nanti. Sini lampu lagi, ini LED interior. Enggak kelihatan sih. Oh, ada tuh, disco-disco gitu ya. Ini selendang. Nah, ini selendangnya ada dua nih, selendang geprek. Mau ini atau ini? Kalau enggak salah ini masih yang ini ya. Kalau yang UHD ini masih yang ini ya, yang Sudiro ini. Tapi ada versi ini. Yang ini aja deh. Kita samain. Ini dugem nih, dugem-dugem. Biar lampunya kedip-kedip tuh. Nanti juga saya kasih tunjuk gimana cara nyalainnya, karena kalau cuma pakai lampu biasa itu gak nyala dia. Ini spion. Oh, sama yang itu. Ini spion balap kali ya. Sama lagi nih. Masih lampu, pakai lampu deh. Oke, kayaknya udah deh. Udah semua nih. Udah ya, sekarang kita ke interior. Di interior di sini setir ada Scania. Pasti kita akan pakai ini. 1836 RN, tapi gede banget ya. Ini RK8, ini 1626, 1626 NG, dan ini setir 500 RS. Pasti inilah. Di sini logo Scania di sininya. Jadi itu enggak ada ininya gitu. Jadi enggak ada MID-nya. Ini oke, ini strobo. Ini kalau misalnya mau tambah apapun aksesoris sini. Oke. Ini gantungan, apa nih? Tameng. Kayak udah sih. Cuma segitu doang. Apa nih? Oh, barang. Udah lah, oke. Enggak usah lah. Oke, sepertinya udah sih. Gak ada lagi yang bisa kita tambahin di sini. Oh, ini lampu nih. Tahu deh itu kalau kebanyakan lampu gitu udah enggak harusnya enggak. Tahu sih kita coba dah. Oke. Ya udah enggak ada lagi. Jadi kita, lampu belakang juga rame tuh. Oke, kita beli. Bener mana ya? Ini aja deh. Oke, mentul-mentul tadi pas keluar kayaknya bisa kepanjangan ya, jadi akhirnya ngebug, jadi akhirnya tadi terbang tadi, jadi akhirnya harus servis gitu. Oke, kayak gini nih. Kalau yang udah pernah pakai murnya Dini yang Z+3 itu sebenarnya sih nggak ada bedanya sih, dari Sugera engine sama. Nah, seperti ini lampu. Kita coba malam deh ya, kita coba tidur dulu deh. Ini juga ada suara kerekat-kerekat karena saya masih pasang FP4. Oke, gini kalau malam nih. Wiper kita nggak tahu, wiper atas itu jalan atau enggak ya? Oh enggak, wiper atas nggak jalan, jadi wiper atas tidur. Tapi sapuan air bener ya, tuh sapuan airnya bagus. Suara engine juga seperti suara engine Scania. Nah, terus cara nyalainnya itu kita nyalain ini buat nyalain lampu diskonya ya. Di dalam tuh biar kelihatan tuh ya disco ya, tuh interiornya tuh. Sama dengan strobo ya juga nyala tuh. Asik banget emang. Tapi kita nggak bisa di dalam sini sih. Lampu rem juga gitu tuh, kedip-kedip tuh. Oke, ayo kita coba jalan. Ini ada suara kereket-kereket karena saya pakai FP4 dan jata audionya masih masang di sini. Jadi mungkin ini satu-satunya Scania yang kereket-kereket gini doang. Oke, ini juga kenceng banget loh. Engine-nya tuh lihat. Ini aja udah. Tuh. Udah 73 km, 76 km lagi, kenceng banget. Kalau suspensi sih ya mentul-mentul sih enggak juga ya. Ini settingan-settingannya aja lah. Ini saya masih pakai settingannya FP4, jadi makanya dari segi brake juga tuh brake kuat banget.
Jadi ada di setting-setting aja di ATS-nya ya, di sini ya. Kita harus pinter-pinter setting di sininya. Nah, kita setting-setting di sini nih. Kayak brightness TV ya kita turunin atau gimana-gimana nih, settingannya settingan FP4. Jadi makanya enggak terlalu mentok-mentok. Jadi makanya kita enak-enakin sendiri aja. Oke, ini kita sampai map mapnya map selatan. Jadi sebenarnya sih bukan habitat habis ini ya, tapi enggak apalah. Kita coba top speed yuk, kita kencengin. Ini kayak gampang buat ngejar top speed deh, lihat nih. Tuh, udah mau 100 lagi. Remnya juga kuat banget. Oke deh. Oke. Oke sih, kayaknya gitu doang sih untuk reviewnya, dan ini mode gratis, itu saya akan kasih linknya di bawah ya. Sekarang kita cari dulu tempat buat parkir. Enaknya di mana nih ya? Kita garasi aja kali ya buat closing. Ini kameranya nih. Nah, ini kalau misalnya kayak mau lihat disco aja, cuman nggak bisa lihat ke belakang kali ya, cuma segini doang. Nah, ini tuh ada ya lampunya klip-klip ya. Jadi bisa dugem-dugem. Oke, mungkin gitu aja untuk review dari Mood Jetbus UHD3, base nya dari Adudu, di convert dan diedit oleh Redini. Dan kalau kalian mau moodnya, nanti saya akan cantumin linknya di deskripsi di bawah ya, seperti biasa. Ini moodnya free dan support dari V1.30 sampai 38. Jadi kalian tenang ya, itu sampai 38 loh gitu. Jadi buat yang paling baru pun juga dia support nih gitu. Kayaknya mungkin di 38 pintu bisa dibuka kali ya, karena kan ini kan masih V36. V36 tuh masih gak support bisa buka-bukaan. Nah, kalau 37 sama 38 baru bisa gitu. Jadi kemungkinan buat kalian yang pakai yang baru nih, 37 atau 38, kemungkinan mungkin bisa ada fitur buka-bukaannya. Oke, mungkin gitu aja untuk review kali ini. Reviewnya emang singkat karena emang bingung mau bahas apa ya. Dan kemungkinan ini juga mood akan saya pakai buat keliling-keliling map ini, karena ini belum terjemah semuanya ini. Ya nanti next time, next live ya kan. Next live berikutnya nanti akan pakai, mungkin akan pakai mood ini. Gitu. Oke, mungkin cukup aja ya. Gitu aja kali. Subscribe apabila kalian belum subscribe, dan apabila kalian suka review ini silakan klik like, apabila kalian suka review ini klik dislike juga enggak apa-apa. Oke, kalau begitu saya Fauji, sampai jumpa di video-video selanjutnya.